Luncur ke TKP. Siap, 86. Saya selaku Babin Kamtibmas Kota Lampung di Polsek Tanjung Karang Barat, saya mendapat kabar dari salah satu warga bahwa mereka menemukan dan melihat di kos-kosan di lingkungan 2 Kelurahan Durian Payung ada muda-mudi yang diduga mesum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana sih? Itu Pak, di kos-kosan di rumah itu ada kejadian mesum muda-mudi. Tapi udah ada tokoh masyarakat. Ada, udah aman kan? Kelurahan Durian Payung ini termasuk paling banyak kos-kosan. Jadi saya sering, kadang siang, kadang malam mendapatkan laporan dari warga masyarakat. Ya. Mana orangnya? Ini Pak, silakan Pak. Kita sama aman dulu Pak. Coba ini Pak. Sini Pak. Ini Pak, sini Pak. Ada Pak. Ini orangnya nih Pak. Nih. Untung aja ada warga Pak diamankan di sini Pak. Tinggal di mana? Di jangan deh, jangan deh. Semalam sempat ini ya, pengamanan ini. Ini perempuannya nih, Pak. Ada tinggal di mana deh? Hah? Di Lampung. Oh, Lampung. Sabar deh. Ini ada petugas hukum nih, ada petugas nih, Pak. Pak polisi nih, Pak. Ya jangan main hakim sendiri, Pak, ya. Ya. Ini kita di pamung setempat di sini. Ayo, kita ikut. Yolah, deh, silakan deh. Kita setelah mereka kita amankan, warga juga sudah kita himbau jangan sampai ada mereka yang memukul laki-laki dan perempuan tersebut. Kita bawalah mereka ke kantor Kelurahan Durian Payung. Jangan emosi, jangan dibawa emosi. Nanti kita bisa selesaikan, kita panggil keluarnya. Juga masih banyak yang emosi dan tidak terima dengan kejadian tersebut karena sering mengganggu dan bisa-bisa dapat mengundang masalah-masalah baru. Tahan emosinya Pak, tahan emosinya Pak. Ya jadi kantor sama kawannya. Pengen lihat juga, pengen lihat. Setelah mereka reda, selanjutnya kita baru menanya kedua orang tersebut. Ini untuk pertanggungjawaban biar warga tenang. Kami juga tenang, kamu orang juga tenang. Nanti kita buat pernyataan, orang tuanya kita panggil. Iya, yang benar orang tuanya udah susah-susah. Biar anaknya jadi manusia yang benar, yang bisa. Tapi kamu orang main dong, jangan ngasih uang. Ya. Kuliahnya yang benar, jangan ini lagi. Jangan diulangin lagi ya. Disyukur kan diselamatkan, masih ada yang nolong. Coba kalau wajah rame tadi, ha? Bisa bahaya kita sampai terulang lagi. Kami selaku petugas menghimbau kepada warga masyarakat khususnya yang memiliki kos-kosan, tolong dijaga yang benar.